الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله إخوة الإيمان، kita sambung majlis ta'lim kita. Kita sampai pada muka surat 49. Kalau buku lama lah, kalau buku baru 47. Iaitu kita masuk hadis Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar: abdin razaqahullahu malan wa ilman فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis At-Tirmizi ini, Nabi kata sesungguhnya dunia itu untuk empat orang. Nabi kata dalam dunia ni, Allah bagi umpama pada kita, dalam dunia ni macam dipenuhi dengan empat kumpulan manusia. Pertama, seorang hamba yang dikurniai Allah harta dan ilmu. Dengan ilmu dia bertakwa kepada Allah dan dengan harta dia menyambungkan silaturahim dan dia mengetahui Allah memiliki hak padanya, dan ini adalah tingkatan yang paling baik. Satu orang Allah bagi ilmu, Allah bagi harta, dia sedap. Apa Tuhan bagi kat dia, dia sedap, dia insaf. Maka dengan ilmu tu dia bertakwa, dengan harta tu dia hubungkan silaturahim di kalangan manusia. Nabi kata apa? Nabi kata dia buat benda tu dalam keadaan dia sedar wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia sedar bahawasanya bagi Allah Taala itu ada hak pada dia. Dia sedar benda tu. Dia tak ralik, dia tak rablah, dia tak jadi kalang kabut, dia sedar. Nabi kata apa? Orang ini fahaza
Orang ni Nabi kata bi afdalil manazil, dia sebaik-baik orang, seafdal-afdal orang. Dalam dunia ni, manazil ni tempat kita duduk dalam dunia ni, manzil kan tempat kediaman. Dalam dunia ni dia orang paling bagus, dia ada ilmu, dia ada harta. Ilmu bawa dia kepada taqwa, harta bawa dia kepada silaturahim, dan dia sedang dia buat itu kerana dia tahu Allah ada hak kepada diri dia, harta dia dan ilmu dia. Nabi kata yang kedua, seorang hamba yang diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta, niat dia tulus, dia kata andai saja aku miliki harta, nescaya aku akan melakukan seperti amal si fulan. Maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan, pahala mereka berdua sama. Kumpulan manusia kedua, Nabi kata ada dalam dunia ni, dia ada ilmu tapi dia tak ada harta, tapi semangat dia nak infak tu kuat. Maka bercita-citalah dia, kalau Allah bagi harta kat dia, dia nak buat macam orang baik itu buat, orang pertama tadi. Maka Nabi kata berterusanlah dia di atas niatnya murni itu. Pasal apa? Pasal dia cuma ada ilmu. Ilmu duk dorong dia kepada kemurnian. Ilmu duk buka jalan. Niat kena macam ni, kita kena ilmu duk tunjuk dia. Maka Nabi kata dia dengan kawan tu berkongsi pahala. Kita tengok Tuhan buat. Tuhan punya hukum macam tu. Ada orang dia kena berkeluar semua baru dapat ganjaran. Ada orang tak berkeluar apa dapat ganjaran. Pilihan Allah. Yang ketiga, seorang hamba yang diberi harta oleh Allah tapi tak diberi ilmu, dia melangkah ke serampang tanpa ilmu menggunakan hartanya. Dia tidak takut kepada Tuhannya dengan harta itu, dan tidak menyambung silaturahim, serta tidak mengetahui hak Allah padanya. Dia adalah tingkatan yang terburuk, Nabi kata. Cuba tengok dua tadi. Ada ilmu, ada harta. Macam mana hidup dia? Takwa pada Allah. Cantik. Orang yang kedua, ada ilmu, tak ada harta. Pun cantik hidup dia. Main yang ketiga, ilmu tak ada, harta. Nampak? Tajuk kita apa dia? Nak menunjukkan keutamaan ilmu. Macam mana ilmu tu boleh bimbing orang. Dia tak ada ilmu, dia ada harta, dia pun dengan harta tu bismillah dia kayuh. Semua benda merepek dia buat, dia tak ada takut ke Tuhan, dia tak ada apa. Apa Nabi kata? Nabi kata dia ni, orang ni Nabi kata bi akhbasil manazil, seburuk-buruk orang. Akhbas, buruk, keji. Tak senonoh punya orang. Keempat, seorang hamba yang tidak diberikan Allah harta ataupun ilmu. Dia kata, harta pun tak ada, ilmu pun tak ada. Dia kata tanpa harta dan tanpa ilmu. Dia kata, apa dia kata? Seandainya aku punya harta, tentu aku akan lakukan seperti yang dilakukan si fulan yang serampangan. Kalau Allah bagi pada aku harta, aku nak bagi jahanam hidup aku, macam kawan tadi. Dan aku tu niat dia. Lau anna li malan, kalau Allah bagi kat aku harta, la amiltu fihi bi amalin fulan. Aku nak buat sebiji macam kawan yang ada harta tak ada ilmu tu. Nabi kata fahuwa bi niyati, tak putus niat dia lagu tu. Nabi kata fawiz ruhuma sawaa. Dia ni harta tak ada, ilmu tak ada, apa tak ada buat, dia kongsi dosa dengan kawan hak buat tadi. Nabi kata dalam dunia ni ada empat macam ni punya orang. Empat macam ni punya niat, empat macam ni punya cara hidup, empat macam ni punya pemikiran, empat macam ni punya perjalanan hidup. Orang ada ilmu, orang ada harta, lain cara dia. Dia takwa pada Allah. Orang ada ilmu, tak ada harta, ilmu bimbing dia. Macam tu cara hidup dia. Mai kawan ni, nombor tiga ni, harta saja ada, ilmu tak ada, dia pergi ke lain.
Mai kawan ni harta pun tak ada, ilmu pun tak ada, sengkit apa pun tak ada, niat pun jahat. Nabi SAW membahagikan ahli dunia pada empat golongan. Yang terbaik di antara mereka adalah yang diberikan ilmu dan harta. Kita tengok. Lepas itu Nabi kata, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Yufaqihu fid-din, dia tak datang dengan kosong. Dia datang dengan ilmu, dengan hidayah Allah. Ilmu. Yang terbaik di antara mereka yang diberikan ilmu dan harta, kemudian dia berbuat baik pada sesama manusia dengan ilmu dan harta. Lalu pada tingkatan selanjutnya adalah orang yang diberikan ilmu tak diberikan harta, namun pahala keduanya sama. Sama itu disebabkan kerana niat dia yang bagus. Tingkatan ketiga adalah orang yang diberikan harta namun tak diberi ilmu. Dan yang keempat adalah orang yang tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu, sedangkan dia memiliki niat. Kalau dia memiliki harta, dia akan menghabiskan hartanya untuk maksiat kepada Allah. Jelas sudah bahawa secara keseluruhan kebahagiaan tergantung kepada ilmu dan kewajipan mendapatkan ilmu. Kita nak bahagia dengan ilmu dan kewajipan mendapatkan ilmu. Sedangkan kesengsaraan secara seluruhan bergantung kepada kebodohan dan akibatnya. Imam Ibn Jauzi tuliskan kitab Talbisul. Kitab ni cukup menarik, cukup menarik. Kalau siapa-siapa boleh ajak, kitab ni bagus. Iblis punya Talbis ni, ikhwan, Allahu Akbar. Dia boleh buat main satu perasaan dalam kepala kita, sayang kat Nabi. Dia boleh buat main perasaan tu, dia boleh letak dalam kepala kita. Dia boleh tekan masuk perasaan tu, masuk dalam jantung kita ni, kata kita sayang kat Nabi, kita nak ikut Nabi, tapi hakikatnya kita ikut orang lain. Bila kita tahu kata kita tak ikut Nabi, bila kita rujuk pada ilmu, tak sama dengan Nabi. Daripada pakai serban, daripada desain jubah, semua dengan satu syekh, semua dia ikut pattern syekh tu. Cara gelintir biji tasbih, cara tarik celak berpantir naik atas, cara buat, cara rentak tu, cara rentak ni, semua duk turut syekh tu. Tapi iblis bagi dia nampak dia ikut Rasulullah. Bila orang selisih dengan dia, dia ketahuan masyarakat ni tak mau kembali pada sunnah. Tapi dia daripada awal sampai akhir totally letak dia, letak syekh dia, tak ada beza, sama. Tapi mulut dia kata ikut Rasulullah. Ibn Jauzi kata iblis boleh buat sampai tahu tu. Pasal tu hanya ilmu, ikhwan, ilmu. Pasal tu Nabi kata man ijtahada, siapa yang berijtihad, lepas tu ijtihad dia kena, dia dapat dua pahala. Siapa ijtihad, ijtihad dia salah, dapat satu pahala. Man ijtahada, siapa yang berijtihad, maksud dia bukan min itlaq. Min ni man ijtahada, bukan min itlaq, bukan min min menunjukkan siapa-siapa saja, dak, iaitu siapa yang ada syarat-syarat ijtihad. Dia, apa syarat ijtihad nombor satu? Ilmu lah. Dia tahu pekakas ilmu tu, dia tahu dengan pekakas ilmu tu, dia tahu dia ijtihad betul, kena. Macam tu Allah mahu, macam tu Nabi mahu. Dia dapat dua pahala. Pahala untuk diri dia, pahala kerana dia membantu orang. Dengan pekakas ilmu dia ada, dia tersalah. Nabi kata dia dapat satu pahala. Pahala kerana nak tolong orang. Tapi dia tak ada dosa. Itu kedudukan ilmu. Kedudukan ilmu. Pasal tu orang, kalau dia ikut satu orang, dengan dia faham ilmu, beza. Zaman kita ni, ikhwan, zaman sunnah ni nak jadi satu fitnah pada kita. Kita pergi belajar kat satu orang, bukan pasal kita faham hadis tu, pasal kita tengok dia, tok guru kita. Kebetulan kita mengaji dengan dia, tok guru kita ni pakai seluar singkat atas daripada buku lali. Kita pakai tu bukan pasal sunnah, pasal dia tok guru kita. Kita pakai janggut labu,
Kita pakai kepiah, kita pakai baju, macam tok guru kita. Kita bagi pandangan pun sebiji macam ustaz kita. Itu menunjukkan kita tak ada ilmu. Sebab ilmu ni kita berani cabar. Ikti burhan, buat main dalil. Dan macam mana hampa alam faham dalil tu? Kalau ilmu ni ikhwan, dia main tok guru macam tu, murid lagu tu, tak ada mazhab Syafi'i ni, tak ada. Is it true pakcik? Pakcik pula, is it true uncle? Dia kata yes, of course. Yes, of course pakcik kata. Dulu talbisul iblis ni dia duk pergi serang benda-benda lain. Hari ni talbisul iblis ni dia main attack sunnah. Ilmu ni bukan kita pergi faham. Ilmu ni kita pergi hafal. Kita dengar satu YouTube, kita pergi hafal. Lepas tu kita ambil hujah kawan tu, kita pergi hujah dengan orang lain. Itu bukan ilmu. Ilmu ni kena ada buku. Ilmu ni kena ada pen, kena ada kertas. Kita bahas dengan guru kita. Pasal apa dia kata lagu ni? Pasal apa ustaz kata macam ni? Hadis lain tak ada lah. Sampai kita faham. Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa Allah nak bagi dia jadi bagus, Allah nak bagi dia kebaikan, Allah bagi dia faham. Pasal tu Imam Malik bila tengok Imam Syafi'i bagi pandangannya lain, dia tak kata apa. Dia tak kata, mau ingat hang boleh tu pasal doa apa yang muatok aku tak tak? Ha, kalau aku tak tulis muatok, hang pun tak ada muatok. Dan Imam Syafi'i bila tengok Imam Ahmad, dia tak kata apa-apa. Bahkan bila orang tanya dekat dia, siapa orang yang paling saleh, dia kata apa? Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal. Itu nama dia ilmu. Lepas itu ada dua orang sahabat Nabi yang pergi di padang pasir berjalan-jalan, berkemah apa lebih kurang kat situ. Lepas tu tidur malam, lepas tidur di padang pasir, dengan kehendak Allah Ta'ala pergi mimpi mewajibkan mandi. Seorang ambil tayamum, lagi seorang buat apa? Dia berguling macam tenggilin. Dia mandi apa? Dia mandi debu. Dia tak ikut kawan tu. Kawan tu pun tak ikut kawan ni. Ilmu. Yang Nabi hantar dua pasukan pergi ke Bani Quraizah. Kan? Lepas perang Khandaq kan? Nabi kata pergi ke perkampungan Quraizah dan jangan sembahyang asar sampai ke sana. Ada dua trip. Kawan yang pertama tak sembahyang asar. Pulun bawa budak ni nak sembahyang asar di sana. Pasal Nabi kata, hak kawan ni pula semayang asam baru pergi. Pasal dia kata, aku faham Nabi kata apa, maqasid aku faham. Tu nama dia ilmu. Pasal tu sahabat nanti tanya Nabi. Pasal tu sahabat dia berani buat pelik-pelik, dia masuk-masuk, dia kencin dalam masjid. Pasal apa aku nak kencin? Pasal Nabi tak pernah kata apa-apa pasal apa kencin dalam masjid. Nabi cuma berdua beritahu semayang, kencin tak pernah cakap. Tok dia baling batu. Pasal apa tak elak? Silat elak, tak ajar lagi. Itu yang tak mau elak. Betul tak? Mencik. Kawan ni pula masuk-masuk duduk terus dalam masjid. Nabi bangkit. Nabi suruh bangkit. Nabi kata bangkit sembahyang tahiyatul masjid. Tu nama dia ilmu. Ilmu ni bukan mengapa ya kawan. Ilmu ni reti, faham. Tu kena duduk, kena duduk. Kita sendiri bila tengok ilmu-ilmu je kita duk baca hadis ni ikhwan, so kena beranikan diri, izinkan otak kita buat kerja. Apa dia? Al-Ziyah. Ha? Tolong ubah. Al-Ziyah 3333. Ha? 3745. Pemegang ijazah. Baik ikhwatul iman. Peserta ikhwan, itu adalah ilmu. Peserta ilmu ni ikhwan, dia tidak beku. Ilmu tidak beku. Dari masa ke semasa ilmu tu akan hidup. Lepas itu syekh-syekh akan kata al-ilmu al-hayah. Ilmu dia hidup. Al-lughah, al-lughatul arabiyah, lughatul hayah. Lughah Arab ni dia hidup.
guna satu perkataan dulu dipakai dengan satu perkataan, bahasa Arab tu dia hidup, dia memenuhi zaman. Akan ada lagi terjemahan yang lebih tepat, akan ada lagi, last sekali tak ada terjemahan, kena pakai bahasa tu juga, tolak semua terjemahan. Itu bahasa dia, dia hidup. Pasal tu ikhwan, kita di samping duk belajar benda ni, kita kena belajar faham. Kita kena belajar faham. Bukan belajar piapai apa ustaz kata, lepas tu kita pergi cakap ke orang sebiji macam ustaz kata. Lepas tu orang tekan balik kita, kita duk u-a. Macam mana orang cakap macam ni? Al-Fadil kata lagu tu. Lepas tu tak boleh lepas, duk kena telefon Al-Fadil. Al-Fadil tak angkat, maki pula aku atas. Dah dia yang berjaya tak angkat. Kata ilmu faham. Al-Fadhil boleh cakap panjang. Kesimpulan daripada dia cakap panjang tu, conclusion kita kena buat. Apa dia nak abang sebenarnya? Apa Nabi nak abang? Apa betul-betul Nabi nak abang? Jadi kita belajar bab jenazah kan? Nabi ajak bagi mandi mayat, Nabi ajak kapan mayat. Apa dia Nabi nak abang kat kita ni pasal kapan, pasal mandi ni apa dia? So bila kita duduk, kita tengok, Nabi kata don bidara, Nabi kata kapuk bahwe, Nabi kata bagi mandi mayat macam ni, buat macam ni, mula sebelah kanan. Kita ambil hadis tu, kita pegang pen, kita pegang kertas, kita renung, betul-betul apa dia ni? Apa dia Nabi nak abang dengan mayat ni? Nabi nak abang kata apa dia? Manusia balik bertemu Allah ni kena bersih. Dan cara membersihkan mayat, Allah berturun ke kita. Pakai tu, pakai ni. Tu bila orang duk mencakap benda Nabi tak cakap. Nabi kata kapuk barui, Nabi kata dun bidara. Dia buk mai segala bunga beli kedai Cina, dia buk mai segala cenana. Tak ada pun dalam hadis. Nabi kata kapuk barui, bukan bunga. Manusia kena faham Nabi cakap. Pasal kita ada akal yang cukup bagus untuk faham wahyu yang Allah turunkan kepada kita. So, from now, from this moment, tak mau mengapai, but you must understand what is a knowledge. Boleh? Boleh angka? Boleh ni nasi lemak. Pasal tu jangan mengapai. Bila antum nak pakai seluar tidak isbal, make sure you understand hadis tu. Kalau sahabat pakai seluar tak isbal, saya kata, ay, sahabat pakai seluar atas daripada mata kaki kan. So saya tengok, ay, saya kata peturunlah sikit seluar tu. Sahabat kata isbal. So saya tanya, isbal tu apa dia? Sahabat kata isbal tu melabuhkan seluar daripada mata kaki. Tak boleh. Saya kata, is it true? Tak boleh, tak boleh. Saya kata macam mana tak boleh? Sedangkan ulama ada tiga pandangan. Satu, isbal ni totally dalam sembahyang, luar sembahyang tak boleh, haram. Lagi satu, isbal ni tak boleh dalam sembahyang aja, luar boleh. Lagi satu pandangan ulama, isbal ni boleh. Yang tak boleh itu apabila ada khuyalak, sombong. Semua buat main hadis. Macam mana kita boleh pegang pandangan tu? Kalau kita tak faham ilmu, kita duk jadi burung kakak tua. Lepas tu kita kata khilaf banyak, peganglah yang mana yakin. Itu menunjukkan hang tak faham. Dan ada di kalangan para muhadisin kata, ni kalau kita pakai cermin mata, hak reben hitam tu, bila pakai-pakai dia jadi merak, dia buka ekor satu macam. Itu juga nama dia isbat. Punca kepada riak. Tapi dalam bentuk pakaian. Isbal ni riak dalam bentuk pakaian. Uniform. Nawawi kupas tajuk ni dalam syarah Muslim. Yang kupas ni Nawawi. Bukan mamak kacang putih tu. Nawawi. So you nak beritahu Nawawi tak tahu hadis ni. You nak beritahu Nawawi isbal. Abu Bakar pakai seluar labuh dia angkat. Turun labuh dia angkat pula. Nabi kata Zid angkat. Kita kalau kata Zid, tarik depan. Zid bahasa Arab ni angkat. Zid angkat. Lepas tu apa Nabi kata? Nawawi bawa hadis tu mah dalam syarah Muslim. Apa Nabi kata pada Abu Bakar? Sahabat kata Abu Bakar ni isbal. Nabi kata tidak Abu Bakar. Dia tidak pernah sombong dengan pakaian dia.
So apa itu isbat? Macam mana ulama sebut hadis tu? Tu macam mana pula hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, hadis riwayat Abi Dawud dalam Riyadhus Salihin. Nabi kata apa? Sebaik-baik pakaian untuk orang lelaki-lelaki ni, letak kaki seluar tu tang betih. Macam musim banjir tu. Kalau Nabi kata, kalau rasa janggal, Nabi kata buk turun. Tapi jangan tutup mata kaki. Kerana Allah tak suka orang yang sombong. Lagi-lagi Nabi kata sombong. So isbah ni betul-betul apa? Kalau kita pi hafal, kita pi hafal satu ustaz punya dalil, kita pi hafal, kita duk tanya orang lah. Tapi kalau hantau makna isbal, sememangnya memang isbal ada kaitan dengan sombong, ada kaitan dengan labuh, dan itu tradisi orang-orang yang tak ada iman dan takabur. Maka ulama hadis mengambil al-khuruj minal khilafi aula, keluar daripada perbahasan. Tidak isbal jauh lebih baik. Pakai baju takat mata kaki, cukup cantik. Bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Perempuan labuh. Kalau kita tak tahu ni semua, kita tengok-tengok, ai satu macamnya duk seret kain masuk neraka. Awak itu awak pergi mengapai hujah orang. Awak kena faham. So jangan dalam sunnah ni ikhwan kita pi apai satu ustaz punya hujah, lepas tu kita tak tahu. Ustaz tu dia punya style macam tu, okeylah dia faham lagu tu. Kita pastikan semua ilmu kita dapat, kita ada filter. Tapi nak tahu Nabi macam mana, nak tahu Nabi dengan sahabat macam mana, baru kita reti. Tapi kadar kita lah. Kita tak kelak universiti mana-mana. Adakah kerana kita tak kelak universiti kita sampai tak boleh faham agama ni? Dah, ada ruang untuk kita faham. Pasal Nabi dah baca doa dah. Siapa-siapanya Allah nak dia jadi baik, Allah fahamkan dia agama, Allah fahamkan dia. Kita belajar, pasal tu kerja guru ni, kerja ustaz, kerja al-fadil ni, jangan duk pergi cekik lihat anak murid dengan satu pandangan. Sebaliknya, bagi tahu beberapa pandangan dan bagi tahu kenapa saya pilih yang ni. So anak murid tahu dalil. Jangan sorok rojokkan. Kalau kita baca Sahih Muslim, habaq syarah Sahih Muslim. Kita baca Fathul Bari, kita habaq Fathul Bari. Habaqlah, jangan habaq Fathul Bari berapa jilid punya duk ada, dia ni nak pergi merangkak cerita mana. Bagi detail lah, bagi dia mudah. Arab rujukan berapa? Hak Melayu yang mana? Hak Melayu berapa jilid punya dok dah? 36 jilid punya dok dah. Kita abang pergi cari dalam Fathul Bari. Dia cari daripada raya ni sampai raya tu sudah tak dapat-dapat. So bila awak ajak orang, awak beritahu pada orang, jangan sorok rujukan. Ilmu tak boleh sorok, ikhwan. Bila kita sorok aja ilmu, Allah akan buat turun martabat kita. Walaupun hadis tu daif, kita baca juga dan kita bagi tahu dia daif. Hadis tu palsu, kita baca juga, kita bagi tahu dia palsu. Sebahagian orang baca hadis tak mau abang apa kedudukan hadis tu. Maka ilmu dia tak boleh macam tu, ikhwan. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan kemuliaan ilmu dan pencarinya adalah yang diriwayatkan daripada Katsir bin Qais. Katsir bin Qais kata, aku duduk bersama dengan Abu Darda di Masjid Damaskus di Damsyik sana. Lalu datang seorang laki-laki kepadanya dan berkata, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu daripada kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sebuah hadis yang sampai padaku bahawa engkau meriwayatkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidakkah aku datang? Tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Abu Darda berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan ke syurga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sehingga sebagai keredaan pada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan diminta maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para anbiya, dan para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang sangat banyak.
Bila kawan ni berjalan daripada kota Madinah mai sampai ke Kufah cari Abu Darda, hanya kerana satu hadis, hanya kerana satu hadis. Abu Darda tengok kesungguhan dia. Para sahabat ni ikhwan, mereka memiliki sifat Nabi tu. Mereka tengok yang kata Nabi Muhammad ni ada akhlak yang bagus itu, mereka mewarisi. Orang tanya, mereka jawab. So dia boleh kata apalah main jojoh Madinah, dia ada ilmu, main cari aku sampai sini awak jadi metaranis, tak, dia jawab. Kelebihan orang menuntut ilmu, Nabi kata apa? Malaikat buka sayap, redha dengan dia, sampai makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni minta ampun pada dia. Ikan-ikan hak besar-besar ni, macam ikan paus ni semua ni, ikan yang pitelan Nabi Yunus tu, dia ni cerdik. Dia ni ada. Bukan semua ikan. Macam ikan temenung, dia tak boleh buat apa tu. Temenung tak situ aja. Duk temenung pun duk ada RM20. Dengan jari besar. Tu cara temenung. Kalau dia cerdik lah pakcik, jahanam kita. Ikan besar-besar. Lepas Nabi kata hut. Hut ni ikan besar-besar. Tak payah semelih. Nak semelih pun dia ada tengkok. Tapi tak payah semelih. Makan dia. Macam mana ikan tu berdoa pada Allah, Quran cerita. Quran kata ada di antara hamba-hamba Allah ni, burung ke apakah, mereka berdoa, mereka semayang, mereka beribadat yang kamu tak tahu cara dia. Quran sabitkan makhluk-makhluk ni bertasbih dan beribadat, semayang, berdoa pada Allah. Maka orang yang ada ilmu Nabi, anda tengok, orang yang ada ilmu Nabi, alam ini merahmati dia. Maka satu soalan kita kena tanya, ikhwan. Ilmu yang ada dalam kepala otak kita ni, yang duk tersimpan dalam dada kita ni, yang kita duk amal ni, ilmu ni ada tak ada kena mengena dengan Nabi untuk mendapat syarat Allah merahmati kita? Oh, jangan memeh kawan, jangan memeh. Abu Bakar Umar Al-Khattab kata apa dekat Hajarul Aswad? Ibatu, kalau tidak kerana Nabi cium ha, aku tak cium. Apa maksud semua ni kawan? Apa maksud? Boleh tak saya kata? Boleh tak saya kata? Sayyidina Umar seolah-olah kata. Bukan Sayyidina Umar pergi marah batu tu. Saya kata, seolah-olah Sayyidina Umar kata, kalau tidak kerana Rasulullah buat, aku tak akan buat. Boleh tak saya kata lagu tu? Di atas apa yang Sayyidina Umar sebut kat batu tu. Sayyidina Umar kata, hang batu, kalau bukan kerana Rasulullah kucuk hang, aku tak kucuk. Maka Sayyidina Umar kucuk batu tu kerana dia tengok Nabi kucuk. Dan dia kata kat batu, hang tak ada kelebihan apa. Kelebihan hang ni pasal Nabi kucuk. Boleh tak saya faham? Saya faham. Sahabat-sahabat, cuba bayang ni macam AJK Fatwa tau. Saya tanya. Saya kata, boleh tak? Boleh tak saya faham daripada asar Sayyidina Umar ni, dia nak kata, kalau tidak kerana Rasulullah buat, aku tak akan buat. Boleh tak mukhalafah dia saya buat begitu? Kesimpulan daripada kebelakangan asar itu, Sayyidina Umar nak beritahu, kata kalau Nabi tak kucuk hang, aku tak kucuk. Aku kucuk pasal Nabi. Nabi tak buat, aku tak buat. Nabi buat, aku buat. Boleh tak saya faham asar tu macam tu? Kau salah faham. Hai, majlis patuh sunat. Boleh saja kan? Ya. Itu yang kita kena buat. Kita tak disuruh pergi bercakap dengan Hajarul Aswad di Mekah macam Umar cakap. Tak disuruh. Tapi hidup kita ni, orang tua-tua kata apa? Macam mana? Berguling memujuk macam mana? Dia main berguling panjang macam mana? Apa? Tak. Dia berguling. Berguling memujuk. Berguling memujuk melentang patah. Ada biasa dengar orang tua-tua ada cakap ha? Memujuk lalu melentang patah. Tolonglah sikit pakcik. Oh, pakcik ingat patah orang putih. Orang tua-tua kata apa? Memujuk lalu melentang patah. Maksud dia apa ya kawan? Hamailah bujuk, hamailah melentang. Satu benda aku nak beritahu. Kalau memujuk tu Nabi buat bujuk, aku buat bujuk. Nabi buat cara melentang, aku buat cara melentang. Kalau semua cara ni Nabi tak buat, aku tak buat. Hang tersodok bergolek jadi tenggili macam mana pun aku tak terlihat.
ni kebai ni nak kena ada dalam diri kita. Masa kita tengok mayat, kebai ni nak kena ada. Masa kita pergi haji, kebai ni kena ada. Masa kita berumrah, kebai ni kena ada. Masa melibatkan sistem politik, kebai ni kena ada. Hal perkahwinan, hal pertunangan, cakap macam Sayyidina Umar ni kena ada. Kalau dalam pertunangan, dalam perkahwinan, Nabi buat lagu ni, aku buat. Nabi tak buat, aku tak buat. Ui, kawan, bukan senang. Saya duk fikir, macam manalah Sayyidina Umar boleh cakap macam tu, kawan. Di luar perasaan dia dekat Hajar al-Aswad. Aku tak ada etikat apa-apa dekat hang. Cuma kerana aku ni terdengar ayat Quran. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma naha anhu wa ma nahakum anhu fantahu." Itu ya. Pasal aku dengar ayat Quran, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Pasal aku dengar ayat Quran, Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum zunubakum." Untuk mendapat yuhibbukumullah dan untuk mendapat maghfirah daripada Allah, fattabi'uni, aku ikut Nabi. Hari ni slogan ni ada ya kawan, isi tak ada. Saudara, kita kena ikut Rasulullah. Kita pun tak tahu apa dia maksud ikut Rasulullah. Bila kita sembahyang jaga Rasulullah, dia usyar kita. Bukan kata dia tengok, dia usyar. Dia usyar satu macam, dia usyar. Dia kata buat sembahyang macam ni. Kita kata macam Rasulullah. Dia kata orang ramai tak sembahyang lagu tu. Kena ikut orang ramai lah. Tadi mulut Tuhan kata ikut Rasulullah. Ikhwan, ni. Nak mendapat doa daripada ikan dalam laut. Nak mendapat satu kedudukan apa ikhwan? Orang alim dibandingkan ahli ibadat. Macam mana bulan biasa dengan bulan purnama. Macam mana bintang biasa dengan bulan purnama. 13, 14, 15 kan? Orang puasa. Hari ni berapa? 15 kan? Ini malam 16 kan? 15 malam 16. Jangan terkejut. Pemegang ijazah tak boleh terkejut. Puasa. Tengok bulan macam mana. Ayat pasang. Ni bulan Melayu ni. Ayat besar ni Pak Mik. Ayat pasang. Time ni ayat pasang isi ketam penuh ha. Kalau ayat surut isi dia kurang. Mana bulan purnama. Nabi kata kelebihan orang buat ibadat saja tak ikut aku dengan orang yang ada ilmu pasal aku, macam mana bulan malam purnama. Dan Nabi dan para ulama adalah waris Nabi. Dan Nabi habang. Bukan waris mal, bukan waris perak, bukan waris jubah, bukan waris serban. Mereka waris ilmu. Jadi apa ya kawan? Kalau ada satu orang alim ulama boleh cakap benda yang tak ada dalam ilmu, dalam sunnah Nabi, maka kita tak pakai. Dia kena wariskan ilmu Nabi. Apa tanda kita kenal Nabi? Apa tanda kita kenal Nabi? Bukan kenal Tuhan, kenal Nabi. Apa tanda? Ha? Okey. Okey. Lain? Apa tanda lain kenal Nabi? Nak cakap bahasa kampung. Bahasa kampung. Ni bahasa... boleh faham. Apa tanda kenal Nabi? Ikhwan, saya ada suka kat satu perempuan. Perempuan tu jangan tanya nama dia lah. Saya syok kat dia. Jangan duk jigil lagu tu. Dia ada di sini. Dia kata perempuan tu macam je jigil. Bukan buat bida'ah. Saya tahu dia. Saya tahu perangai dia. Saya tahu cacat celah dia. Saya tahu kelebihan dia. Saya tahu. Orang kampung kata luak dalam hati bawah pasal dia, saya tahu. Antum pun ada kenal satu orang. Antum kenal dia. Bila antum kenal dia, antum kawan dengan dia, bersahabat dengan dia, antum kenal dia. Sampai ada orang baru mai, antum tak kenal lagi orang tu. Tak
antum tak akan tinggal orang yang antum kenal luar dalam ni kerana nak ikut orang baru ni. Orang bukmai, bukmai satu mana daripada Korea, bukmai satu kan dia pergi pagar laut kan, takut Korea meterang kita dengan teropong macam tu semua. Ni almangkak campur almangkuk pergi pagar laut tak pergi Korea meterang, tak habis-habis dengan nyok dia tu. Lepas tu BOMO ni, B-O-M-O-H, BOMO kan. Bila buang B, bila buang M, tukar dengan B jadi apa? Buang M, tukar dengan D jadi bodoh. Buang satu jadi bodoh. Tak ada orang tadi tu. Ya kawan, talbisul iblis sangat alui kawan, sangat alui. Saya teringat dulu masa duk belajar kitab Hikam. Masa tu kitab, nama kitab kitab Hikam, ditulis oleh Syekh Atta'illah Al-Askandari. Habis ni kita baca kitab tu, kita tengok apa ni, siapa nak lilit serban insyaAllah lepas tu. Tapi saya teringat satu perkataan dalam kitab Al-Hikam, perkataan dia, dia kata apa dia? Dia kata mainan iblis ni terlalu halus, terlalu halus. Apa tanda kita kenal Nabi? Bila kita kenal Nabi, kawan, tanda kita kenal Nabi, tanda kita nampak kelebihan Nabi, kita tak mudah orang lain. Hari-hari kita dengan Nabi aja, hari-hari. Tanda kita tak kenal apa dia? Kita duk cari siapa yang boleh jadi pasangan dalam hidup kita ni, duk cari. Apa tanda kita kenal Tuhan? Kita tak mudah selain daripada Tuhan. Orang habaq benang tali, kita tak mau. Orang habaq apa, tak mau. Orang habaq bomoh tu tak mau, pasal aku kenal Tuhan aku. Orang kata Nuh doa makbul ada dekat kubur, tak mau. Nuh orang kata ada satu apa kah wali ni, dia mati 4 tahun sudah dia hidup balik. Tak mau. Pasal apa tak mau? Kita tak memerlukan siapa-siapa bila kita kenal apa yang dia ada depan kita ni. Kita duduk ada rumah lah, kita duduk bagus dengan aman damai, orang suruh kita jual rumah tu pergi beli satu tanah, tak tahu tanah tu tanah apa. Kita kata takut tak buat kerja tu. Ada ha, kata hidup ni kena try, cubalah tengok. Kita takut tak buat kerja bodoh. Mana mungkin satu orang kenal Nabi Muhammad, bila dia nak beribadat pada Allah, dia tinggal Nabi Muhammad, dia pergi cari orang lain. Tu tanda kenal kan? Saya kenal pakcik, saya kenal luar dalam hati bawah pakcik ni semua saya kenal. Pakcik punya sengap tu saya tahu, sengap marah ke, sengap apa ke, saya tahu. Pasal tu kita tahu Nabi kita, kita tahu kualiti sembahyang Nabi kita, kita tahu nilai zikir Nabi kita. Pasal tu kita tak mau orang lain. Tapi kalau kita kata kenal Nabi, orang tu punya zikir kita capai belah kanan, dia tu punya tasbih kita pegang belah kiri, apa dia yang kenal Nabi hang ni? Apa dia yang kenal Nabi hang ni? Kenal ni kawan, tanda kata kita kenal, tak mau dah benda lain. Tak mau dah. Kita kenal luar dalam Nabi kita. Tapi mulut kita kata kita umat Nabi Muhammad, amalan kita duk ni macam orang lemah, duk ambil sana ambil sini. Amalan tak ada. Amalan tak ada. Lepas tu saya nak umat betul eh. Sayyidina Umar punya perkataan tu betul, menepati sunnah. Allah mengangkat perkataan orang-orang yang sama dengan Quran dan sunnah. Kau batu, kau tak ada kelebihan. Orang duk cerita Hajurah Aswad jatuh daripada syurga lah, tak mana lah. Lepas tu dia tukar jadi Aswad ni pasal apa? Pasal musyrikin pergi pegang, asal dia batu daripada syurga. Lepas tu pergi pegang, lepas tu yang tukar jadi hitam tu. Aswad tu maksud dia hitam. Tukar. Sayyidina Umar dia tak mau tahu tu semua. Satu aja hang batu. Kalau bukan kerana Rasulullah kucup hang, dan aku tahu nilai, bila Rasulullah kucup hang, aku tahu nilai di sisi Tuhan, maka aku kucup hang demi Allah semata-mata kerana Rasulullah. Dan dia kata laula, kalau tidak kerana raaitu Rasulullah,
Kalau tidak kerana mata aku tengok Nabi kucuk hang, maqabbaltu, aku takkan kucuk hang. Allah dahsyat ikhwan. Dia kenal Rasulullah. Dalam hadis Bukhari pula apa kata Abu Bakar, aku takkan tinggal satu benda yang Nabi pernah Nabi amalkan, aku takkan tinggal kerana aku takut bila aku tinggal satu benda tu aku akan tergelincir daripada hidayah Tuhan. Subhanallah. Tu orang kenal, dia tak pilih dah benda lain. Ni duk pergi market, duk pilih tomato tak lepas-lepas. Tengok tomato ni lepas. Pegang pula nampak, pegang sedap. Pegang pula kau nak lepas. Nak beli apa? Nak beli apa? Duk dia jadi kata, kelabu mata. Kelabu mata. Jadi rambang. Tengok Nabi pun macam bagus juga. Nabi pun macam bagus juga. Tengok Tok Wali ni boleh terbang. Jangan main-main. Jangan main-main dia kata. Tok Wali ni pun dahsyat juga. Dia punya zikir tu sampai rumah dia cerah. Tak pakai elektrik. Alhamdulillah dia kata. Yang Nabi duduk dalam gua sur dengan Abu Bakar, gelap. Abu Bakar duduk menangis lagi ada. Nabi kata, la tahzan innallaha ma'ana. Quran sebut dalam surah Taubah. Duk rabah, ikhwan, duk rabah, duk rabah. Mulut kata Rasulullah, mulut kata umat Nabi, mulut kata umat Nabi, tapi tangan kaki duk gapai benda lain. Kenai ke tu? Tak, ikhwan. Orang bagi tangkai kita tak mau. Kemampuan Allah sangat hebat. Quran kata apa? Allah bagi jahanam alam ni dengan nama kiamat hanya dengan tangan sebelah kanan saja. Kemampuan Allah. Bumi atasnya ada 7 petala langit. Betul? 7 lapis langit. Di atasnya ada kursi lebih besar daripada langit dan bumi. Di atasnya ada arasy lebih besar daripada kursi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tu dialah kehebatan Tuhan yang kita duduk minta doa. Al-Azim, Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Halim. Yang kita duduk kata Al-Khabir. Kita kata la hawla wa la quwata illa billah. Setelah tahu kehebatan Tuhan macam tu, orang bagi benang satu urat suruh main letak di tangan kita nak selamatkan, nak baik sakit, kita ambil ya? Sorry ya, aku kenal Tuhan tu. Orang kata jom kita pergi dekat keramat tu, kita pergi kan? Tak pergi lah, sorry, aku kenal Tuhan aku. Tak mau siapa dah lepas kita kenal Tuhan. Tak mau ikut siapa dah lepas kita kenal Nabi. Tu tanda kata kenal. Yang kenal macam ni cukup bermasalah di akhir zaman. Yang kenal macam tu orang kata tak kenal. Kita berselisih dengan sunnah, kita tak tahu tu sunnah, kita kata kenal. Saya selisih, simpi dengan pakcik. Saya tak tegur pakcik. Lepas tu saya cerita ke orang, saya rapat, kamcin, tidur sekali, mandi sekali. Mandi pun pakai tola lap seorang sikit. Punya nak jual orang. Punya nak jual ke orang. Tiba-tiba selisih dengan pakcik, tak tegur. Orang yang tak mau fikir, kena jual lah. Bagi orang yang mau fikir, hang kata hang kena pakcik. Lepas tu saya buat tanya, mana pakcik? Dia kata, tu pakcik. Iya ke? Iya ke? Are you uncle? Kita umat Nabi, sunnah duk ada selisih kita, tak nampak. Tak tegur sunnah Nabi. Bahkan pandang janggai, gharib. Sunnah Nabi jadi ghurabah. Pasal apa? Pasal tok nenek punya amalan. Sunnah ditinggal. Lepas tu kita kata, kita umat Nabi Muhammad. Kenai kau ikhwan Allah. Semoga Allah maafkan kita di atas dosa kita pada Allah ikhwan. Di antara dalil yang menunjukkan pada kemuliaan ilmu dan pemiliknya adalah apa yang diriwayatkan oleh Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Dia menyatakan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menarik tanganku. Dia membawaku keluar ke arah padang pasir. Sesampainya di tempatnya luas, dia menghela nafas. Kemudian dia kata, wahai Kumail bin Ziyad, hati itu adalah bejana. Hati itu macam bekas, Sayyidina Ali kata. Dan sebaik-baiknya adalah yang paling banyak menampung ilmu. Ingatlah, apa yang akan kukatakan kepadamu. Manusia itu ada 3 golongan. Orang
berilmu yang saleh rabbani, orang yang terus belajar pada jalan keselamatan, dan orang yang jahat dan awam, dia mungkin mengikuti setiap suara. Sayyidina Ali beritahu kepada tabi'in ini, Sayyidina Ali kata, ingat baik-baik apa aku nak kata. Nah, manusia duduk dalam dunia ada tiga, orang saleh, orang alim, orang saleh, depa ni rabbani. Rabbani ni apa dia ikhwan? Dekat dengan Allah. Yang kedua, orang yang terus belajar untuk jalan keselamatan. Yang ketiga, orang jahat, orang biasa, dia boleh ikut apa suara. Selalu berayun ke mana pun angin bertiup, tidak punya penderian. Hidupnya tidak disinari cahaya ilmu, tidak pula berlindung pada pondasi yang kuat. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu yang menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Sayyidina Ali kata, hidup dia jadi berayun. Berayun. Tak tahu dia pegang apa. Tak tahu pegang apa. Pasal itu, ikhwan, kalaulah sunnah ni based on uniform, saya ingat esok di hari akhirat susah nak isap Abu Jahal, Abu Lahab ni semua. Based on uniform. Kalau sunnah ni based on uniform, Abdullah bin Ubay ada kucu-kucu dia, payah oh nak isap di hari akhirat. Pasal apa? Uniform dia macam tu. Bahkan dia tu mendapat istimewa daripada Nabi Abdullah bin Ubay. Pada hari dia wafat, dia pakai jubah Nabi. Kita baru replika. Is it true, Ustaz Muzi? Kalau sunnah ni based on uniform. Lingkup kita. Tak sunnah lah kita. Tapi sunnah ni apa dia, ikhwan? Sunnah ni manhaj. Sunnah ni apa dia? Sunnah ni syariah. Sunnah ni apa dia? Sabil. Sunnah ni apa dia? Tariq. Sunnah ni apa dia? Tabi'ah. Perjalanan. Perjalanan. Kehidupan yang kita pandukan ke arah Rasulullah. Itu sunnah. Dan sifat sunnah ni apa dia, ikhwan? Sahlan wadihan. Dia jelas dan dia mudah. Dia tidak ada serampang dua mata. Dia tidak ada samar. Nabi kata halal terang, haram terang. Tengah-tengah tu syubhat. Agama ni dia terang. Apa Nabi buat kita nampak, apa Nabi tak buat kita nampak. So you nak follow yang mana? Apa Quran kata? Apa Quran kata? Esok ikhwan, sampai di hari akhirat, sampai di hari akhirat besok, dibacakan Quran kepada kita. Dan kalau ditanya kepada kita di hari akhirat, manusia dah tak ada dah. Manusia dia tak ada suara dah. Quran kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dia tak ada suara. Kena zik mulut. Ketika tu dibacakan satu ayat pada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita pandang kanan, pandang kiri. Dah ada orang tapi siapa tak boleh cakap. Dan kalaulah malaikat baca ayat ni dan tanya kepada kita, apanya hang faham tentang ayat ni? Dan bila kita bangkit akhirat, bangkit akhirat ni ikhwan, Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun. Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun ni, bila manusia bangkit di hari akhirat untuk baca daripada ayat 90, 91 sampai ayat 100 ke bawah tu untuk baca. Bila kita bangkit di hari akhirat, kita reti semua apa yang Tuhan suka, apa Tuhan tak suka. Kita tahu, tak ada siapa bodoh. Bangkit-bangkit akhirat tu tahu habis semua. Kalau ditanya kepada kita, apa maksud ayat ni? Kalau sekiranya kamu mencintai Allah, ikut aku. Allah sayang pada kamu, Allah ampun dosa kamu. Apa yang tak faham tentang ayat ni? Apa manusia nanti jawab? Quran kata, dia kata, Tuhan, kami dengar, kami tengok, kami yakin, bagi kami hidup sekali lagi. Pasal tidak ada yang tak dapat difaham daripada kalam Tuhan. Tak ada. Tapi pasal apa kita dalam dunia ni, kita baca ayat tu, kita punya olah ayat tu sampai hilang ayat tu. Atas dunia ni pasti, kita baca ayat tu, kita olah sampai tak ikut Nabi tak apa. Sedangkan ayat tu kata apa? Allah cabar kita, Allah test kita. Kata Hasan Basri, ayat ini adalah ayat
menjadi apa? Menjadi cabaran kepada orang yang mengaku beriman. Dia duk kata dia cinta Allah, maka Allah cabar dia. Aku balas cinta hang kalau hang boleh ikut ayat ni. Apa dia? Ikut Nabi Muhammad. Apa yang tak faham? Apa yang tak faham? Perkataan ikut ni ikhwan begitu banyak dalam dunia kita ada jumpa ikut. Kita kata kat bini kita, ikut abang ah. Kita nak pergi mana ke dua kereta? Ikut belakang saya. Pernah tak orang silap faham dengan kalimah ikut? Tak ada. Pasal apa kat Nabi kita silap faham? Pernah tak patut silap faham? Ikutlah. Umar faham, Abu Bakar faham, Sayyidina Ali faham, Abdullah bin Umar faham. Abdullah bin Umar kata, masa kasar Nabi buat dua, kami buat dua. Masa mukim dia buat empat lahak, kami buat empat. Nabi sembahyang sampai lima rakaat, sahabat ikut. Nabi sembahyang dua rakaat, asar, lepas tu bagi salam. Sahabat bagi salam, pasal Quran kata apa? Ikut. Sahabat tu duduk sembahyang dua rakaat, Nabi panggil dia dalam surah Al-Anfal. Nabi panggil dia. Habis-habis dia bagi salam, dia sembahyang sunat, baru dia mai kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, panggil saya ke? Nabi kata, hang tak baca ke surah Al-Anfal? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wali rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Hang tak dengar ke ayat Quran ni? Wahai orang-orang yang beriman, apabila Allah dan Rasul panggil kamu, maka sambutlah panggilan tu. Kerana panggilan Allah dan Rasul menghidupkan kamu. Dia kata, ya Rasulullah, saya semayang. Nabi tanya kali, Allah dan Rasul panggil kamu. Sahabat faham. Kita tak faham. Jelas apa Nabi buat. Jelas apa Nabi tak buat. Kita tak faham. Allahu Akbar ya Allah. Maka Sayyidina Ali kata apa pada kawan ni? Sayyidina Ali kata, jangan jadi macam manusia yang keempat, ada sifat jahat dalam diri dia, berayun dia. Sayyidina Ali kata apa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata ilmu dia harta, ilmu jaga kamu, harta kau yang jaga dia. Ilmu bertambah ketika diinfak, dalam riwayat yang lain diamalkan, sedangkan harta kurang bila diinfak. Ilmulah yang menghukumi serta harta yang dihukum. Mencintai ilmu adalah bahagian dari agama. Dengan ilmu pemiliknya akan ditaati semasa hidupnya, dan kebaikannya akan dikenang setelah mati. Apa yang dihasilkan harta akan hilang bersama hilangnya harta. Orang yang menumpuk harta, namanya akan mati, sedangkan jasad mereka masih hidup. Akan tetapi ulama akan tetap hidup sepanjang masa. Jasad mereka akan hilang, akan tetapi teladan mereka tetap hidup di dalam hati. Di sinilah ilmu itu berada, sambil menunjuk kepada dada. Kalaulah ilmu itu diambil oleh seorang pembawa, bahkan yang mengambilnya adalah orang yang pintar namun tidak amanah terhadap ilmu tersebut, dia akan menjadikannya sebagai alat agama untuk mendapatkan dunia. Jaga Sayyidina Ali kata. Pasal itu orang yang tak ikhlas dengan ilmu ni, dalam riwayat Abi Daud, Nabi kata apa? Dihumban dia ke neraka. Dia menggunakan hujah-hujah Allah untuk menentang kitabnya, dan menggunakan nikmat-nikmatnya untuk mengalahkan hamba-hambanya. Atau yang membawanya adalah orang yang menurut taklid kepada ahli hak. Dia tidak memiliki hujah dalil syar'i dalam penyimpangan. Hatinya dicemari oleh keraguan ketika berhadapan dengan hal yang sama. Kedua golongan itu tidak pantas untuk membawa ilmu. Atau yang membawanya adalah orang yang tamak terhadap kesenangan, penurut terhadap syahwat, atau mudah tergoda untuk mengumpulkan dunia dan menumpukkannya. Bahkan orang yang pantas untuk mendakwahkan agama, mereka lebih mirip binatang ternak. Sebab itulah ilmu akan mati bersama kematian si pembawanya. Ini bukan hadis, ucapan, luahan perasaan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hati-hati. So, ikhwan, nak ilmu kita jadi nur, jadi cahaya, berkat, mendapat rahmat alam sekeliling, pastikan ilmu kita itu daripada kitab dan sunnah. Selagi tak ada bukti ilmu itu daripada Quran dan sunnah, tolak. Kenapa? Itu prinsip agama kan? Syahadah kita start macam mana? La ilaha illallah.
Dia bukan start dengan perkataan Allah. Tak. Dia kata la. Tidak ada. Tolak. Tolak semua. So pasal itu bila orang cerita apa pun dekat kita, tolak. Bila kita terima setelah ada bukti. Ya, bukan bukti. Nabi macam tu, Nabi macam ni, bukan bukti. Kita boleh lagu tu, kita boleh, bukan bukti. Lawa bukti. Tak ada, tak mau ikut. Sebab ya kawan, umur pelan pendek, penyakit pelan duk main. Mata pelan duk rabun, badan pelan tak sihat. Dulu 42 lah, 43. 45 masuk 46. 67 jadi 68. Ni semua cerita apa? Cerita ni nak bungkus, nak masuk dalam kubur. Apa lagi? Sudahlah. Berapa puluh tahun kita nak melihat sandiwara adat semasa hidup manusia ni. Sudahlah. Mati bukan tahu. Tertengok perempuan tu bawa kereta. Duh, yang pergi rantuk. Tak pasal-pasal pergi hantuk kawan tu. Arwah. Dia steady aja. Apa pil dia telan kita pun tak tahu. Mati ya kawan. Allah nak ambil nyawa macam tu. Kawan tu start kereta. Daripada rumah dengan doa bismillah. Apa keluar rumah nak pergi cari nafkah. Keluar rumah ada kengkapan. Kereta duk main. Antum boleh bayang kereta main macam tu. Siapa sangka? Kalau kereta tu terberik kita tutup ke belakang. Possible lah. Ni mai lawan arus. Perempuan pula. Berapa beraninya perempuan ni? Bukan berani, gila. Mati ya kawan, mati. Mati. Jangan main-main. Duduk dalam rumah. Sehari tak nampak keluar. Dua hari tak nampak keluar. Tiga hari tak nampak keluar. Orang pergi bagi-bagi salam tak ada. Tolak-tolak. Berbau dah satu rumah. Mati. Tahu kita mati. So, anda bawa apa? Cerita syafaat-syafaat hari akhirat ni cerita siapa? Cerita Rasulullah. So, awak tak faham lagi kan? Ajak pasal Rasulullah. Ambil tahu pasal dia. Defend dia. Awak tak boleh defend Nabi, awak tak kenal dia. So, kalau takut untuk defend orang yang kita cinta, jangan mencintai orang. Kalau takut untuk defend orang yang kita cinta, so daripada awal jangan bercinta. Sebab dia akan menyakiti perasaan orang. Betul tak Fazi? Kita sayang dekat dia, kita suka dekat dia, orang duk kutuk dia, bangkit defend. Kalau tak berani defend, jangan sayang dia. Defend. Kalau tak berani tunjuk sayang, apa makna kita bercinta? What mean of love? Ini semua ni kalau saya tanya seorang-seorang pengalaman cinta ada tau. Ada, semua ada. Tak bercakap dengan pokok seorang-seorang. Tulis surat selit tak mana-mana kan zaman dulu. Zaman dulu. Zaman pakcik benda ni tak ada, aman. Ni zaman ni semua ni. So kalau tak berani, tak mau defend kawan tu, tak berani sebut nama dia, tak berani sebut kelebihan dia, ketika orang duk kutuk dia, so apa makna awak sayang dia? Ketika orang duk ikut orang lain, kita akan melaungkan sunnah Nabi di tengah-tengah alam. Orang nak kata apa orang kata? Orang kata, gila lah, merepek lah. Ini semua mencanggahi adat. Awak katalah apa yang awak nak kata. Saya sayang Nabi saya defend dia. Ada dalam sunnah Nabi saya, kadar ilmu yang saya belajar, saya kata ada. Tak ada. Awak nak kata, ikhwan, sajalah. Bukan ada apa-apa saja. Bagi sakit hati, tak ada apa-apa. Kita tengok muka bini kita. Jangan tengok bini orang, bini kita. Maknanya yang tak bawa bini, jangan duk tengok lah. Kita tengok muka bini kita. Jadi dia bini kita. Sekejap dalam kereta ke apa ke, cuba pergi puji perempuan lain dia. Sebut nama perempuan tu dan puji dan compare dengan dia. Berani nak tengok kereta tu nak jadi apa sekejap, try buat tengok. Dan perempuan, cuba buat lagu tu dalam kereta kat lelaki. Puji. Nak tahu macam mana saka lelaki kita duk ada. Kan? Try tengok, cucuk saka tu keluar tengok. Ha?
Dia tak ada berhenti kereta pakcik, dia boleh buka pintu terjun lagu tu. Why? Siapa boleh terima dalam dunia? Hang kata hang cinta aku, hang kata hang sayang kat aku, tapi hang duk puji perempuan lain kat aku. Betul pakcik? Abang Kus. Ingat Abang Kus? Ni bukan orang lain, dia kata. Ni bini kau nombor dua juga. Apa nama bini pertama dia? Fatimah nombor dua kan? Kat nombor satu ni. Buat lupa. Pandai dah syat. Buat lupa pula. Dia kata pergi kerja malam. Tapi kahwin luar jantan tak guna. Dia kata dah. Sunnah Nabi. Sunnah dah bagi tak. Abang Kus bagi tak sunnah. Jadi siapa boleh terima dalam dunia? Hampir puji satu orang dengan puji melangit di depan orang yang kata hang sayang dia. Hampir puji orang lain ketika Rasulullah duk ada, siapa boleh terima ni hakikat saya? Siapa boleh terima hakikat saya? Apa kata dalam hadis Bukhari, apa Umar kata dekat Nabi? Umar kata Nabi pegang tangan aku. Aku kata kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sayang hang ya Rasulullah lebih daripada semua orang. Tapi aku sayang diri aku lebih sikit daripada hang." Nabi sangat cemburu. Apa Nabi kata? "Dak wahai Umar. Iman bukan." Nabi kata iman bukan macam tu wahai Umar. Kau kena sayang aku lebih daripada kau sayang diri kau wahai Umar. Umar dengar berubah muka dia. Dia tersilap. Apa Umar kata? "Sekarang ya Rasulullah, kau lebih aku sayang daripada diri aku." Apa Nabi kata dekat Umar dalam hadis Bukhari? "Al-an." Sekarang ni betul kau wahai Umar. Nabi kata betul. Orang hari ni kata salah. Nabi kata betul. Orang hari ni kata salah. Allahu Akbar. Kita tunjuk sayang kita kat Nabi. Kita nak semayang macam Nabi. Kita nak buat jenazah macam Nabi. Kita nak jaga anak pinak kita macam Nabi ajak. Nabi tunjuk keluarga dia macam mana. Keluarga sakinah, keluarga mawaddah, keluarga rahmah kita nak ikut. Orang kata dekat kita, tak betul. Nabi beritahu pada Umar. Umar kata, aku sayang kau lebih daripada diri aku. Nabi kata betul. Orang hari ni kata apa? Sayang Nabi pun janganlah terlampau sangat. Terlampau dia beritahu, terlampau. Takut jadi pelik-pelik. Subhanallah. Tak ada siapa boleh berkongsi sayang. Bahkan sayang kepada Nabi adalah tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan, lepas ni kita akan tengok Amirul Mukminin menggolongkan manusia ke dalam pembahagian yang sangat tepat dan benar. Tuan kita dia nak olah yang tu. Sayyidina Ali membahagikan manusia itu dalam kategori yang sangat tepat. Iaitu Sayyidina Ali bagikan manusia pada tiga, orang berilmu yang saleh, orang yang belajar pada jalan yang selamat dan orang yang tak tahu apa-apa. Siapa akan hidup terayun itu umbang ambing macam tu. Penulis kitab kita kata, apa yang Sayyidina Ali kata, Amirul Mukminin kata, tepat sekali. Sama dengan apa yang Nabi kata. Kat ni, kita sambung pada minggu yang akan datang. Minggu lagi sekali itu, insyaAllah. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك